Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli dan Alfonsesa atau yang lebih dikenal dengan pasangan Samson, melakukan kunjungan ke kampung Hore-Hore, Distrik Kais Darat, Kabupaten Sorong Selatan, guna meresmikan posko pemenangan Samson dan melantik badan pengurus posko. Kesempatan itu dimanfaatkan juga oleh warga setempat untuk menyampaikan aspirasi mereka yang diwakili oleh tokoh adat kampung Hore-Hore, Semol Dere. Kesiannya saya, dan mereka percaya kami, dan istilah kata, tidak ada rotan akan berbunuh. Karena saya tidak perlu memanggil tempat itu. Tempat ini, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih rahmat Dia yang begitu besar sehingga memimpin Bapak Ibu terutama tim yang dalam perjalanan dari Labuan menuju ibu kota distrik Bukama Cikana, Hemara, dan waktu ini ada di sini ini bukan karena mereka, bukan karena kita, tapi karena siapa? Ketua satu itu juga. Ya. Jadi, pada sore hari ini saya mewakili masyarakat kampung persiapan Hore dan dusun Bonaro. Sebelum menyerahkan aspirasi kami, saya bisa memberikan waktu untuk Bapak Iksam dengan Pak Jeffrey baca nama kodok saja. Kau persiapan Hore-Hore Distrik Kais Darat. Terima kasih. Dan inilah setelah kami dari tahun 2010 masalah politik untuk dihalau bergandengan dengan ya, itu satu detik. Selama kurun waktu 10 tahun kami di Himara. Dan kami sangat bersyukur karena begitu tahun 2015-20 Bapak pun juga bisa memberikan kami satu dusun persiapan. Saya atas nama masyarakat Kapol Bonaro dan saya adalah hal saya ketua di Kapol Bonaro. Tahun 2015 saya bersama saya juga di Kepala Kapol melaporkan bahwa 29 anggota pemilih tidak kurang dan tidak lebih. Makanya penghargaan yang Bapak kasih saya itu khusus dan saya harapkan kalau boleh besok ini Bapak mendapat kursi emas ini. Kalau boleh saya bisa emas. Makanya saya memberikan posko saya nama posko Sarintu atau Kito Trus. Saya ini adalah pemain Persipura. Sampaikan sama teman Bapak perkecualian. Dari tahun 2015 saya ada di Bapak Samsudin Anggiluli. 15-20 dan 20-25 saya tetap ada di Bapak Samsudin. Karena saya mengingatkan
jawabannya. Bukan. Tapi mereka bilang kokas. Nah, yang kedua kasih saya batakan aja bebek, kasih umpan dan batakan sekalian untuk saya berusaha mencari. Daripada kasih batakan nanti saya pergi lagi datang lagi minta lagi atau kasih umpan lagi saya datang lagi. Yang penting bapak dan dua kalau ada di situ kasih kertas dan harga di kami sampai minimal saya harus itu menikmati. Terima kasih dan waktu dan kembalikan untuk kasih. Menanggapi aspirasi tersebut, calon Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli menyatakan kesiapannya untuk mengawal terus aspirasi tersebut dan memperhatikannya jika Samson terpilih di Pilkada Sorong Selatan. Atas nama kandidat saya Samsudin Anggiluli dan juga mewakili tim pemenangan pasangan Samson, Samsudin dan Afon. Kampung Hore-Hore dan juga dari Kampung Persiapan Punaro. Berkenan Tuhan, pada tanggal 9 Desember 2020, Bupati Wakil Bupati Samsudin dan Alfon terpilih, maka kita sama-sama akan melaksanakan aspirasi yang sudah disampaikan hari ini. Kami terima secara resmi dan ada kita punya 10 anggota DPD akan mengawal aspirasi yang tadi sudah disampaikan. Saya terima secara resmi. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Ya, hari-hari. Kamu yang menentukan kampung ini dan mau jadi dan tidak. Nomor satu saja. 58 kampung yang diusulkan sehari-hari masuk. Mau lanjut. Siap. Lanjut. Lanjutkan. Persiapan Donaro, salib itu artinya saya coba lagi dua kali. Jadi sebelum bapak ketum kita, bapak Dere mau menyampaikan sesuatu lalu bapak ketum kita. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati bapak calon bupati nomor 1 periode 2020-2025, bapak Samsudin Anggiluli SD dan bapak Alphonse ya Sesa MM. Yang saya hormati juga semua partai penyusun yang sudah ada di tempat ini atau di kampung Hore-Hore ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dia bisa menghadirkan kita di tempat ini dengan cuaca yang baik. Kita semua sudah bersama-sama kita meriahkan acara ini. Ada satu dua kata yang saya mau sampaikan kepada bapak Samsudin secara khusus dengan dia punya istrinya. Ya, ini posko ini adalah posko daripada cucu-cucu Boven. Ya, periode pertama posko cucu-cucu Boven ada di sebelah. Nanti periode kedua ini cucu-cucu Boven ada di sebelah sini lagi. Jadi sebentar hari ini juga ada tarian yang dimainkan oleh cucu-cucu Boven yang disaksikan oleh istri Samsudin bahwa oh ini ada sebelah ada di sini. Ya, jadi kampung Bonaro ini adalah kampung cucu-cucu Boven. Ya, jadi saya kira seperti itu. Saya tidak banyak lebar. Waktu saya kembalikan kepada MC. Ya, kita untuk mengisi waktu, saya akan menyerahkan ini ke Bapak Bupati untuk mengunjungi kita
Sorry. Shalom. Damai di hati. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya cintai dari Kampung Hore-Hore dan distrik Kais Darat. Kampung persiapan Munaro. Pada hari ini pada hari ini Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020, saya Samsudin Nanggiluli Sarjana Ekonomi bersama Bapak Veteranus Alphonse Sesa MM, Bupati Wakil Bupati Sorong Selatan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menggunting pita ini tanda bahwa dari Sorong Selatan, tim liputan Baleo TV melaporkan.